di sana kan ada tempat buang. Sudah ya. Saya awalnya sore itu ikut dia. Pas malam jam 2 saya balik. Ya, sampai sini jam 3 lah. Pas jam 3 kayaknya tuh maling udah masih ada di kandang. Jadi mereka kabur. Dibawa 4, disisain 4, tapi udah keadaan dipotong kambingnya. Itu aja, Pak. Isi perutnya ditinggal. Oh, jadi si apa pelaku ini meninggalkan isi perut jeroannya ya di kandang ya. Kalau saya belum pulang jam 3 mungkin dibawa semua. Belum habis kambingnya. Iya. Pada saat kejadian tidak ada yang curiga, mungkin penjaganya seperti apa gitu? Oh, enggak ada, Pak. Sepi ya, enggak dijaga ya? Iya. Oh, gitu. Yang kerja tidur kalau malam. Yang kerja kan kamarnya di belakang. Ya. Kalau untuk kerugian berapa, Pak Ji? Total semua? Sekitar 25 juta lah. 25 jutaan ya. Pak Ji, ini kejadian berapa kali di lokasi sini? Yang kedua. Yang pertama pernah 2013. Pak Ji, sebagai korban, pemilik juga hewan kurban ya, apa nih harapan Pak Ji kepada polisian? Ya supaya dilacak aja biar ketangkap ya, ketangkap, dan jadi peternak jadi enak untuk miara lagi. Lebih kira kan pelaku berapa orang, Pak Ji? Ya kayaknya sih 3-5 orang gitu. Jadi sapi segitu. Karena nggak mungkin dia sendiri gitu loh. Ada kemungkinan nggak dapat kendaraan sendiri, mungkin kayaknya mobil atau apa gitu? Biasa ke pakai kendaraan kayaknya. Kendaraan. Mungkin kalau kemungkinan besar, pakai motor, kemungkinan besar aja. Kemungkinan besar pakai mobil. Oh gitu, siap. Oke. Makasih, Pak Ji.